Jadi kepada pemimpin-pemimpin UMNO, lebih baik diam dan menghormatilah undang-undang, rule of law. Begitu juga kepada Muhyiddin Yassin dan juga segelintir pemimpin-pemimpin Bersatu, tak payahlah nak claim-claim kredit. Bukannya orang tak tahu pun, semua orang Malaysia pun tahu siapa yang berhak untuk claim kredit, siapa yang tidak berhak, siapa yang berprinsip memperjuangkan dan tak nak langsung berjabat tangan dengan kleptokrasi. Dan kalau kita sebenarnya berjuang demi negara yang tercinta, maka kalau sejujur dan seikhlas perjuangan kita, kita tidak ada hak untuk claim apa-apa kredit. Maka boleh dipersoalkan keikhlasan dan kejujuran mereka semua. Bukan saja Tan Sri Muhyiddin Yassin, sesiapa saja yang nak claim kredit, saya nak persoalkan kejujuran dan keikhlasan perjuangan mereka. Tak kiralah parti mana sekalipun. Okay. Ingat, kita kembali kepada 23 Februari 2020 ketika langkah syaitan yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin, ketika mereka berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir, meminta Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, dek kerana ada pemimpin-pemimpin kleptokrasi. Tun Dr. Mahathir menolak tawaran tersebut. Siapa yang lebih berprinsip tetapi yang mencapai berjabat tangan dan berpelukan dengan kleptokrasi dan kluster-kluster mahkamah yang lain adalah Muhyiddin Yassin itu sendiri. Okey, Tuan Haji. Ya, saya. Saya rasa tajuk kita ni cukup pendek dan padat. Haji dah kupas dan olah cukup cantik. Dan saya rasa Haji pun ini nak akan bercakap tentang tajuk pengampunan diraja ni yang terakhir. Ya, sebenarnya betul saudara Fazli dan para penonton. Sejak daripada beberapa hari lalu dan kemuncaknya semalam dan hari ini, banyak pihak pemberita telah menghubungi untuk bertanyakan selok-belok pengampunan diraja untuk mereka faham. Dan saya dah penat dah. Dah penat memberi voice message dan video dan juga penulisan berkaitan pengampunan diraja. Saya memang berhasrat di Inspirasi Channel pada hari ini adalah perbincangan terakhir berkaitan dengan isu pengampunan diraja. Isu-isu lain boleh kita teruskan. Seperti mana kita telah tamatkan perbincangan berkaitan dengan kebersalahan dan penemuan-penemuan mahkamah, keputusan-keputusan mahkamah di rayuan terakhir, kita dah selesaikan. Ya? Jadi besar kemungkinan lepas daripada ini kita boleh pergi kepada isu-isu lanjut daripada itu, supaya kita kembangkan minda kita. Betul. Kita kembangkan pahaman kita, keluar daripada satu isu kepada isu lain. Tapi bila kita keluar, jangan kita pula lupa apa yang berlaku tu. Sebab ini yang memberi pengajaran kepada kita, memberi bimbingan kepada kita supaya kita berusaha ke arah negara yang sihat. Itu bagi saya yang paling penting. Bagi saya yang paling penting, tak mengira lah siapa pun Perdana Menterinya, parti mana pun kerajaannya, kalau dia bawa dibawanya kerajaan negara ni ke jalan yang betul demi kebaikan rakyat dan negara, maka kita semua wajib sokong. Semua wajib sokong. Oleh kerana itulah apabila Ismail Sabri, seorang naib presiden parti UMNO Barisan Nasional, pun dengan betul tidak mencampuri isu kehakiman, saya dan ramai lagi akan menyokong keputusan Perdana Menteri ke-9 yang betul seperti ini. Tahniah yang diucapkan kepada Ismail Sabri. Terima kasih. Yang betul kita sokong. Kita bukanlah haprak sangat sampai tak tahu menilai antara intan maupun kaca. Jadi apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri, mempertahankan untuk tidak melayan desakan asakan pemimpin-pemimpin UMNO untuk beliau mencampuri urusan mahkamah, perlu diberi tabik hormat dan perlu diberi pujian. Kita perlu dicontohi seterusnya oleh semua Perdana Menteri. Betul, perlu dicontohi oleh semua bakal-bakal Perdana Menteri sekalipun, tak termasuk yang tepi. Bukan PM tepi, PM tepi itu tak apa, kita cerita hari lain. Jadi apapun, terima kasih. Kita bersiaran dah bertahun-tahun, bercerita tentang Najib ini pun dah bertahun-tahun, pelbagai topik demi topik kita dah bawa. Dan hari ini saya rasa boleh kita tutup macam mana Tuan Haji cakap. Satu perkara yang saya teringat, selit Haji, teruskan. Betul Haji, tapi satu perkara teringat, saya khawatir ada pendengar yang mungkin tidak puas hati sebab soalan tu awal tadi. Soalannya adalah bagaimana dengan
kes-kes yang Najib masih menghadapi. Mm-mm. Macam mana ini akan berjalan? Mm-mm. Now, selagi kes-kes itu masih berjalan, mm-mm, apa yang berlaku adalah mahkamah-mahkamah berkenaan akan mengeluarkan satu dokumen dipanggil OTP, Order mm-mm to Produce, ya, iaitu perintah untuk penampilan. Dan OTP ini diserahkan kepada penjara di mana mm-hmm Najib berada supaya mereka akan escort mm-hmm Najib datang katalah, ke mahkamah. Katalah bicara 1MDB mm-hmm ditetapkan untuk 3 hari. Maka Najib dibawa, dia duduk dalam kotak tertuduh, bicara berjalan, tangguh sebentar, tangguh makan tengah hari sebagainya. Habis saja, dibawa balik ke penjara. Penjara. Mm-hmm. Dan bawa balik ke sini. Mm-hmm. Begitulah. Jadi dia akan datang untuk setiap bicara yang mahkamah tetapkan di escort dari penjara. Okey, itu rakyat kena faham. Pada masa di escort memang dia datang dalam baju penjara, tapi untuk berlaku adil ya. Sesiapa saja diberi kebenaran untuk menukar baju biasa. Semasa berada di mahkamah. Dan bila dia balik, dia kenalah pakai balik baju penjara. Kan? Sebab dia nak masuk balik rumah baru tersebut. Nah, di sini juga saya mengambil kesempatan untuk memperjelaskan keselamatan setiap banduan adalah tanggungjawab kepada penjara. Bukan saja Najib Razak, mana-mana Perdana Menteri sekalipun semestinya lah ada ramai orang yang suka dan ada ramai juga yang benci. Betul. Sebab pada masa dia menjadi Perdana Menteri, dalam fikiran segolongan ini ada benda yang dia buat yang menyusahkan mereka. Jadi kalau Perdana Menteri macam Najib Razak yang masuk penjara diletakkan satu sel, satu tempat terbuka dengan banduan-banduan lain, keselamatan Najib Razak tidak boleh dijamin oleh pihak penjara. Dan kalau apa-apa berlaku, maka penjara kena jawab. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pelanggaran undang-undang atau kedaulatan undang-undang maupun bukannya undang-undang dua darjat sekiranya beliau diasingkan ke bilik lain. Berasingan. Berasingan. Bilik berbeza tak bermaksud bilik istimewa. Bukan saya mengatakan di sini dia patut diberi santapan di Raja Udang Galah. Tidak. Kalau itu berlaku, itu boleh dipersoalkan kepada ketua pengarah penjara berkenaan. Bukan maksudnya dia boleh dibenarkan isteri atau isteri-isteri dan anak-anak menjarahi beliau siang, malam, pagi, petang. Kalau itu berlaku, maka itu adalah penyalahgunaan. Kita kena nyatakan daripada sekarang supaya pihak warden tahu, bahawa rakyat tahu apa undang-undang. Tapi ya, Najib perlu diberi suatu keselamatan sebab bukan soal Najib. Mana-mana menteri sekalipun jika masuk penjara, keputusan-keputusan yang mereka buat semasa mereka mentadbir negara, semestinya ada golongan di dalam penjara beberapa ratus orang ini yang mungkin benci mereka. Yang menyebabkan, mungkin menyebabkan mereka ini menjadi penjenayah. So inilah peluang terbaik untuk balas dendam. Takkan tak pernah tengok cerita Nustan, cerita Tamil. Bukan palsu semuanya, betul. So penjara akan menjaga keselamatan banduan-banduan yang datangnya daripada apa nama ni, dalam erti kata tu VVIP, bukan untuk diberi layanan VVIP, untuk diberi keselamatan. Saya harap rakyat faham. Sebelum tanya, kita dah jawab. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Saya pun cukup puas. Sekian lama, akhirnya keputusan pun sudah pun disaji dan dihidangkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Jadi mungkin minggu-minggu mendatang ini cerita Najib tutup dulu lah kot. Sebab tentang SRC apa semua ni dah habis. Cerita tentang apa itu pengampunan diraja pun dah dikupaskan dengan cukup cantik tadi. Terima kasih ke atas perhatian anda semua. Terima kasih kepada Tuan Haji Hanif Katri yang tidak pernah jemu-jemu setiap minggu bersama dengan kita untuk memberi penerangan, perincian, kupasan tentang ilmu yang cukup menarik yang kita semua bukanlah ahli, iaitu perlembagaan dan perundangan. Akhir kalam daripada saya, yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang jahil hanya datang daripada saya dan kita semua. Mohon ampun dan maaf jika ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mengguris hati, mencuit hati dan perasaan anda semua di luar sana. Bunyi macam seloka. Ya, pasal happy dah. Alhamdulillah. Jadi,
Sampai jumpa lagi insya-Allah minggu depan dengan tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.